Langsungnya perlawanan yang kedua di antara Salamander All Block RC menentang Bukit Ubi Tigers RC. Untuk separuh masa yang pertama, baik kad di bahagian tengah untuk Bukit Ubi. Lepas laju pemain nombor 10 ini dari Bukit Ubi, cari try yang pertama di bahagian tengah. Try yang pertama untuk Bukit Ubi memberikan 5 mata yang pertama untuk Bukit Ubi. Oblok kosong. Satu hentakan yang baik dari All Block. Play on kata pengadil. Dikeluarkan bahagian tengah. Satu hentakan. Satu float yang baik. Cherry winger. Namun tidak berjaya. Keluar semula bola ke bahagian kanan untuk Oblok RC. Penalti to All Block. Penalti
Quick tap diambil. Namun ditangkap kurang kemas. Scrum untuk Bukit RC. Bukit Ubi RC. Maafkan saya. Baik, dikeluarkan untuk Bukit Ubi RC. Namun USL telah pun ditiup untuk menambahkan separuh masa yang pertama dengan mata Bukit RC, Bukit Ubi RC 5 All Block kosong. Separuh masa yang kedua di antara All Block RC menentang Bukit Ubi RC. Baik, cantik satu hentakan yang baik dari All Block RC. Dikeluarkan mencari ruang. Satu offload, satu hentakan. Dua orang diambil pemain ini untuk dijatuhkan. Keluarkan semula. Satu offload. Quick tap diambil untuk Bukit Ubi RC. Mencari try yang kedua. Di bahagian winger. Masuk ke dalam dan try. Try yang kedua untuk Bukit Ubi Tiger RC. Menjadikan mata Bukit Ubi Tiger RC 10 All Block kosong.
Baik dari winger All Block. Namun berjaya ditarik out. Memberikan line out untuk Bukit Ubi Tiger RC. Untuk separuh masa yang kedua. Baik, line out dari Bukit Ubi Tiger. Di bahagian tengah, cantik. Namun flow yang kurang kemas. Biar dicuri untuk Oblok. Mencari try yang pertama. Baik, entakkan dari Oblok. Masuk ke dalam. Namun berjaya ditangkap. Ada sedikit kesalahan, mungkin knock-on barangkali. Memberikan scrum untuk Bukit Ubi Tiger RC. Scrum untuk Bukit Ubi. Jadi dicari All Block dan try. Try yang pertama dari All Block RC. Lihat semula ulang tayang. Dicuri dan di step masuk ke dalam. Cari try yang pertama. Conversion akan dilakukan. Ada pemain berjersi 23 jaya menambahkan lagi dua mata untuk All Block RC, menjadikan All Block RC 7. Bukit Ubi Tigers RC 10. Baik, satu step membuat satu offload. Namun tidak dibenarkan oleh pengadil. Saya kira ada satu high tackle. Memberikan yellow card yang pertama untuk kejohanan ini pada All Block RC dari pemain jersey nombor 12. Line out untuk Bukit Ubi Tigers. Jam kami sudah tamat 7 minit pada separuh masa yang kedua. Mungkin ini adalah last play.
baik dari Bukit Ubi Tigers. Penalti untuk Bukit Ubi. Quick tap diambil di bahagian tengah yang mencari try yang ketiga, namun dicuri oleh All Block. Satu offload, mencari winger di bahagian hujung, namun menjadi tackle. Tamat separuh masa yang kedua. Bukit Ubi Tiger RC 10, All Block 7.